Sebuah video kocak yang menunjukkan beberapa pendaki gunung dikejar babi hutan menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan beberapa pendaki memanjat pohon sambil membawa ransel besar di punggungnya. Rupanya alasan mereka memanjat pohon lantaran harus bersembunyi dari kejaran babi hutan. Awalnya video tersebut merekam seekor babi hutan berwarna hitam yang nampak kebingungan mencari keberadaan mereka. Setelah itu, sang perekam video menyorot kedua temannya yang berada di atas pohon sama-sama berusaha menyelamatkan diri dari ancaman babi hutan tersebut. Babi hutan tersebut terdiam diri tepat di bawah mereka untuk beberapa saat. Terlihat jelas ekspresi wajah mereka nampak ketakutan dan panik, namun juga dicampur dengan gelak tawa. Meski cukup menegangkan, namun momen tersebut juga terbilang kocak. Terlihat salah seorang pendaki pria yang kuat menahan tawanya, namun dirinya tetap berusaha untuk tenang agar tak menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian si babi hutan. Video yang diunggah oleh akun MelisPTNII di TikTok tersebut rupanya menarik perhatian warganet. Hingga saat ini, video tersebut telah dilihat lebih dari 6 juta penonton TikTok dan telah diunggah ulang ke berbagai media sosial. Kejadian kocak dicampur kocak tersebut berhasil menarik perhatian dari pengguna TikTok, bahkan tak sedikit warganet yang ikut menuliskan komentar lucu.